Takut sih. Kok ini mau kak? Jadi nanti kita bisa pakai kartu ini dengan cara ditempelin saja nanti kita. Konnichiwa minasang semuanya. Kembali lagi di channel saya Maulana Ainur Rafiq. Ini Ainur Rafiq Maulana. Ya, Ainur Rafiq Maulana channel. Ini teman-teman saya, guys. Ada Gilang. Hai. Vicky, Irfan, Fan, Pos. Ah, menghilang dia. Ini kita baru beres pelatihan ya di akademi. Jadi sebenarnya 3 bulan pertama itu kita nggak kerja langsung ke pabrik atau ke gemba, tapi kita dilatih dulu di sini, di training kayak SMK lagi, kayak bagaimana sih cara kerja yang benar, pengenalan alat-alat, bahan, urutan kerja seperti itu. Dan kebetulan kita udah selesai, sekarang jam 16.57 waktunya kita pulang. Akademi kita tuh ada di daerah Saga, sedangkan apotek kita ada di Fukuoka. Jadi setiap hari kita pulang pergi naik kereta dari akademi. Kita tuh ke stasiun naik taksi. Tapi hari ini karena taksinya penuh, kita akan naik bis. Sekalian naik bis, kita akan kasih tahu ke teman-teman bagaimana sih cara naik bis di Jepang. Jepang tuh buat naik bis juga sama. Ada kartunya gitu, kayak naik kereta. Nama kartunya juga sama, Nimoka. Jadi kartu Nimoka itu mana kayak apa kartunya? Kartu Nimoka itu bisa dipakai buat naik kereta sama bukan buat hanya Nimoka. Naik bis. Bukan hanya Nimoka ya guys ya. Tapi banyak jenisnya, ada Suica, Suica, Nimoka. Bukan hanya Nimoka. Kita punyanya Nimoka. Nimoka. Jadi nanti kita bisa pakai kartu ini dengan cara ditempelin saja, nanti kita kasih tahu caranya. Kita tinggal ngisi saldo, kalau saldonya nggak ada ngisinya di stasiun. Mungkin nanti juga kita akan kasih tahu cara ngisinya bagaimana, tapi kayaknya nggak deh soalnya isinya masih banyak. Ya kita kasih tahu aja nanti cara naik keretanya ya guys. Jangan nggak usah lama-lama, kita pergi. Oh, kita pergi ke haltenya naik kaki. Bukan naik kaki dia. Jalan kaki. Jauh, sekitaran 10 menit. Tapi enggak apa-apa. Yuk, kita pergi aja. Minasan, jumbi i. Wata. Masyo. Ah, iki masune. Jo. Sekarang kita udah ada di jalan. Mungkin sedikit berisik karena kita ada di pinggir jalan. Kita lagi menuju ke halte ke bis, tempat bis berhenti. Di sana bangunan itu adalah akademi kita. Kita tadi keluar dari situ dan kita akan berjalan ke sana, ke halte. Sekitaran 15 menit. Ini cuacanya pas, tidak terlalu dingin. Enaklah buat jalan kaki. Tapi banyak mobil besar mungkin berisik. Tuh. Ya, beginilah suasana pulang pelatihan kerja. Enak gak sih? Tuh, mobil-mobil gede tuh. Wow. Dari sana ke sana tuh jalannya sedikit menanjak. Ya, pegunungan bukan sih? Ya, gunung sih. Di sana ada gunung. Fik, tadi gimana? Belajar apa di akademi? Banyak. Belajar banyak? Tanoshikata. Yo kata ne. Irfan sang do. Kyo wa do desu ka? Oke. Daijoubu desu ka? So ne, daijoubu ne. Yo kata ne. Untuk harga tiketnya dari akademi ke Ogoriaki ke stasiun terdekat itu sekitar 290 yen, 29 ribuan. Ya enggak terlalu jauh sih, deket segitu termasuk murah. Tapi ya mahal juga, enggak tahu juga sih. Jalah. Nanti kita ketemu pas sudah sampai halte lagi ya.
jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan kita menuju ke apa toh. Oke teman-teman, ini dia haltenya, masih sepi. Ini depan halte ada tempat buat manggil taksi juga, nih ada nomor teleponnya. Cuma tadi kita udah manggil, tapi katanya penuh, nggak ada yang kosong. Jadi kita putusin buat naik bis. Haltenya sepi. Gimana? Itu ada teman-teman saya tuh udah di sana, ada Vicky sama si Ivan. Ini ada ibu-ibu lagi nunggu bis. Kira-kira mereka mau beli apaan? Yuk kita samperin aja yuk. Eh mau beli apaan? Beli minuman gak ya, bang? Beli apaan? Beli minuman bang. Beli minuman bang? Beli apaan? Gak bisa pakai muka, bisa ya? Ini harganya 160 yen. Cara beli susu ini pakai di moka. Yuk. Kasih tahu senpai cara belinya gimana? Oh, gimana? Oh, yang ini pasti. Mau jadi. Oh, so. Sekarang giliran aku mau beli minuman karena haus, pakai ini muka, ini muka ini bisa dipakai buat apa aja. Sekarang kita beli buat beli minum. Gua tahu. Nih, Minasang pada pengen yang mana nih? Tinggal milih. Sepertinya susu enak. Kita beli susu. Pertama kita tempelin ke sini, sekitar sini Sonoho. Tempelin. Terus pilih. Terus kita pilih minuman yang mau kita beli. Sekarang kita beli ini. Miruku susu. Tinggal pencet. Tempelin lagi. Ano, mata tempelin. Kita ambil. Sekarang kita duduk dan kita cobain gimana rasanya. Oke. Yuk, mari kita cobain minumannya sambil nunggu bis datang. Bisnya datang sekitaran 9 menitan lagi. Kita cobain dulu, mari kita buka. Kita daki mas. Nah, ini apa ini? Oh, isinya enak. Susunya gak begitu keras, malah kayak asam-asam ada rasa jeruknya. Mau ditunjukin gak jadwal bisnya? Yuk kita tunjukin ya. Minum dulu. Oke, ini dia jadwal keretanya teman-teman. Di sini ada nama tujuan. Ada stasiun Tosu, yang ini JR, yang ini ke Nishitetsu, ke Ogori Station. Ke stasiun. Dan ini dia jadwalnya, ini untuk hari biasa weekday Senin sampai Jumat, ini untuk weekend and public holiday, untuk hari libur dan hari libur nasional. Ini dia jamnya. Ini cara lihatnya tuh gini. Yang ini weekday, weekend station, ini untuk misi Tetsu Ogori Station, Ogoriaki. Cara lihatnya tuh gini, untuk lihat jam kita dari ini. Yang tengah ini jam, ini jam 9. Yang ini 58 itu menit, jadi 9.58. Nah, itu dia akhirnya bisnya datang juga setelah kita nunggu lumayan lama, hampir 15-an menit. Sekarang bisnya udah datang. Bisnya kayak tayo enggak sih? Ya stop, berhenti, orang-orang udah pada ngantri. Sekarang kita masuk. Itu mereka bertiga, teman-teman saya udah ada di depan. Yuk kita masuk yuk. Sekarang kita mau bayar pakai cash, enggak pakai kartu ya. Kita lihat nanti. Ini dia cara bayarnya guys, yang pakai kartu tinggal tempelin di tempatnya itu, yang mau cash tinggal ngambil tiket di sini, karcis nih. Di tiket itu tertera nomornya. Jadi nanti kalau mau turun kita tinggal liatin layar monitor, yang nomor gitu tertera enggak berapa. Sini. Misal 290 yen ya, kita harus bayar 290 yen. Ini tiket saya nomor 3. Jadi nanti kita lihat di monitor nomor 3 itu berapa yen. Biasanya sih 290 yen.
udah nyampe ini, sekarang waktunya kita bayar. Ini di tangan saya udah ada uang 300 yen. Yuk, sekarang kita bayar. Hai. Begini dia cara bayarnya, yang kotakan merah gede ini untuk bayar, terus yang putih kotak kecil ini untuk nuker ya. Jadi saya nuker 100 yen biar dapat receh, soalnya kan saya ongkosnya cuma 290 yen. Jadi saya masukin uang 200 sama 90 yen. Oke. Jadi begitulah cara naik bis di Jepang. Buat yang belum jelas bisa tanyakan di komentar. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyempetin waktu buat nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Bye-bye. See you next time.